Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua Sobat Bocah Belajar Tani. Di kesempatan sore hari ini Bocah Belajar Tani akan update tentang tanaman Bocah Belajar Tani setelah dipupuk susulan kedua. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, tanaman ini usianya genap 19 HST dan sudah dilakukan pemupukan susulan kedua. Ini agak ekstrim lor. Jadi kemarin usia 13 HST sudah dilakukan pemupukan susulan pertama, dan di 19 HST sudah dilakukan pemupukan kedua. Jadi jaraknya kurang dari 10 hari sudah dilakukan pemupukan dua kali. Jadi sedikit saya jelaskan, ini kelanjutan video kemarin tentang sesi pendangiran atau pemupukan. Ini kita lakukan pemupukan kedua, yang notabene ini tadi dipupuk dengan menggunakan ZAHX itu sebanyak 25 kilo dan NPK yaramilanya 70 kilo. Dipupuknya satu kintal lebih dikit loh untuk semua lahan. Jadi kenapa Bocah Belajar Tani melakukan pemupukan sampai secepat itu? Hanya butuh jeda 7 hari atau 1 minggu sudah dilakukan pemupukan lagi. Ini penjelasannya seperti ini loh. Ini Bocah Belajar Tani mau uji jika kita lakukan pemberian nutrisi itu lebih banyak lewat bawah. Juga ini karena cuaca musim kemarau, kalau tidak kita lakukan pemupukan secara rutin, maka terjadi seperti ini lho. Pucuk mengering. Untuk itu dilakukan pemupukannya itu jedanya tidak terlalu lama. Jadi kemarin dilakukan proses penggaritan, kemudian dipupuk. Nah, seperti ini lor kondisi tanaman. Jadi keseluruhan itu kondisinya bagus. Dan sekarang terlihat daunnya lebih besar lor. Padahal kemarin itu kecil-kecil sekali untuk daun. Ini sudah dilakukan penyiraman tadi setelah dipupuk. Ini daunnya sudah terlihat agak sedikit besar. Walaupun ini bukan karena pupuk yang tadi lor, karena yang pupuk yang tadi jelas belum terserap oleh tanaman. Ini butuh waktu. Sedangkan yang ini benih dari Brebes. Ini bilangnya Sarmo. Sedangkan yang ini Tajuk lor. Ini saya juga sedikit agak, ini apa lama, ini untuk daunnya ini masih melengkung-melengkung lor. Walaupun kaku lor, walaupun ini kaku, tapi daunnya ujungnya melengkung-melengkung. Entah ini masih dalam pengamatan. Ini unsur apa yang kurang dan juga apakah bisa terjadi karena faktor cuaca ini. Nah, ini seperti ini nih, ada ulatnya lor. Ini ada ulat. Di karena lahan ini masih belum tersentuh pestisida apapun atau ya termasuk baik fungi maupun insek. Ini ada 1-2 seperti ini sangat wajar. Jadi belum terlalu kita konsentrasi untuk pemberantasan, hanya saja kita selalu pantau agar tidak terlambat dalam penanganan. Ini ada ulatnya. Juga saya mau buat disclaimer, kemarin itu ternyata viewer Bocah Belajar Tani itu sangat cerdas-cerdas lor. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman viewer Bocah Belajar Tani yang mana kemarin itu Bocah Belajar Tani keselip lidah, jadi mengatakan nitrogen yang berbentuk nitrat dan sulfat yang bentuknya itu bukan sulfat telur yang benar loh. Bentuknya amonium. Nah, seperti itu. Ternyata teman-teman itu sangat membantu kita, tujuannya sharing lor. Jadi banyak yang mengkoreksi bahwa bukan sulfat mas, tapi amonium. Terima kasih. Tapi pada intinya sebenarnya
masuk ke sana. Hanya saja ucapnya itu yang keselimpet ke mana-mana, Lur. Yang jelas tujuannya tetap kita ngasih tahu bahwasannya kandungan nitrogen itu ada yang berbentuknya itu nitrat, sifatnya nitrat, ada yang amonium. Kalau nitrat itu yang netral, sedangkan amonium itu dapat menurunkan pH tanah. Nah, solusinya bagaimana, Mas? Setelah dipupuk terjadi pH drop. Untuk itu dalam melakukan pemupukan sebelumnya baiknya itu ditabur kalsium karbonat agar pH tidak terlalu dropnya parah. Di sini kita sambil jalan di got sambil melakukan pengamatan juga sambil melakukan penyiangan rumput yang seperti ini, Lur. Ini kita cabut, Lur. Nah, teman-teman, ada metode pembersihan rumput yang seperti ini di tepian ini tanpa mengganggu bawang merah selain ini dicabut. Ini bisa menggunakan herbisida dan herbisidanya pun tidak main-main, Lur. Kita bisa gunakan Gramaxon. Nah, hanya aplikasinya yang butuh kita pelajari, bukan disprei, Lur. Jadi saya itu biasanya, nah ini ulatnya besar, ini ulat gerayak, Lur, ini. Sorry, kita shoot. Nah, ini ulat gerayak ini, ulat tentara ini. Ini menghabiskan segala macam kalau ini dibiarkan. Tapi alhamdulillah tidak makan bawangnya, Lur. Dia makan rumputnya jelas. Nah, kita binasakan, Lur, agar tidak rusak tanaman kita. Caranya untuk membersihkan gulma yang berada di tepian ini, kita bisa menggunakan herbisida kontak seperti Gramaxon. Caranya kita masukkan ke ember, kita cairkan menggunakan air, kemudian kita membawa sapu, Lur. Kita pakai sapu, kita celupkan di ember, kemudian kita pakai sapu seret gitu. Ini bersih, Lur, nanti. Ini tanpa melukai si tanamannya, bawang merahnya, Lur. Ini memang terlihat masih jarang-jarang seperti ini karena jarak tanamnya yang lebar, Lur. Jarak tanamnya segini, Lur. Nih, jarak tanamnya itu 2 telapak tangan. Itu lebar jarak tanamnya. Agar kita bisa menciptakan yang super, kita walaupun musim kemarau kita bikin jarak tanam. Nah, ini saya jelaskan juga, ada yang tanaman yang seperti ini buat dulur-dulur. Kalau hanya 1-2 dan dia itu sendiri, mati sendiri dan sebelahnya tidak, sekelilingnya, itu bukan berarti ini jamur moler, Lur. Ini bisa jadi akibat ada serangan hama pada tanah, perakarannya, atau memang benih yang rusak di awal, Lur, atau ada masalah benih. Nah, ini benihnya, ini akarnya hanya tumbuh separuh, Lur. Untuk itu kenapa bisa terjadi seperti ini, berarti ini faktor benih, Lur. Begitu, Lur. Untuk tanaman ini kemarin sempat ada pucuk kuning sedikit, pucuknya kering-kering, tapi kalau kita sudah lakukan perawatan nanti insya Allah akan pulih, Lur. Ini tergolong sudah subur, Lur, ini untuk tanaman. Jadi kita hanya setting nutrisinya pelan-pelan saja, tidak terlalu tergesa-gesa. Kita ikuti kemauan tanaman ini, butuhnya apa kita berikan. Baik, Lur, seperti itu update tentang pemupukan susulan kedua pada tanaman bocah belajar tani. Di pupuknya itu menggunakan ZAHX, mereknya HX, entah dari apa itu. Kemudian menggunakan NPK Yaramila, perbandingannya kalau ZA-nya itu 25 kilo, Yaramilanya 75 kilo. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.